Good morning. Yeah. View in the morning dari beranda. Rage on that beat, going crazy. Nah ini Mas, nanti subscribe ya channelku ya Mas. Oke, siap. Udah, coba saya lihat Mas, udah di subscribe nggak? Yaudah, yang penting ingat ya, Daniel Sakti Sianturi Mas. Oke, siap. Coba diulangi Mas. Daniel Sakti Sianturi. Nah, itu oke, ditunggu nambah subscriber. This is the place we're heading to, Gili Air. This. Ini biasanya ramai banget dulu beberapa tahun yang lalu. Ini banyak kafe-kafe di pinggir jalan. Ya, tapi karena pandemi ini benar-benar kosong. This. So guys, welcome to Gili Air now. Lombok. Ini baru nyampe. Nanti kita pertama mau cari hostel dulu guys. Ini kapalnya tadi cuma paling 15 menit saja dari Bangsal. Yes. Now, here I come, Gili Air. Wow, ini kelihatannya karena bekas ombak gitu ya. Jadi menyapu banyak. Ini cedamu-cedamu biasanya angkutan-angkutan di sini. Oke, lanjut untuk cari penginapan guys. Wow, look at this. Mantap lah. Ini dia guys, jadi Gili Air ini lebih sepi daripada Gili Trawangan. Ya, jadi yang berdekatan sekali Gili Trawangan, Gili Air, Gili Menoh. Kita terus jalan, ini jam berapa ini? Ini udah menang, waduh, langit biru, ini banyak perahu-perahu nelayan. Sana deh. Yes. Kita ke sana terus cari hostel. Jadi suasana Gili Air ini lebih sepi ya. Apalagi kondisi pandemi ini kelihatannya tidak begitu ramai. Ya. Banyak yang tutup masih restorannya. Going, going, going.
dapat lagi spice. Kemana ka? Okay, we just keep going. I'm gonna stay. Stay south. Your destination will be on the right. Okay. I got it. Ini dia banyak homestay, banyak villa-villa. Oh, terakhir kesini 3 tahun yang lalu. Kita mau cari beranda Eco Lounge. Oh, kayaknya di sana deh. Beranda Eco Lounge. Coba kita lihat, check it out. Kayaknya itu deh. Nah, ini dia guys. Udah sampai di beranda. Oh my god, this one. Yes, welcome to beranda. Banget. Look at this. Mas, kalau mau check in di mana ya? Di sini. Check in. Iya. Di mana CS-nya ya? Resepsionisnya di mana? Resepsionisnya di mana? Oh, nggak ada orang soalnya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Di depan ya, Siti ya? Oke. Okay. Yes, ini guys. Dan kita lihat belakangnya.
Guys, this is my room. Kecil-kecil, apa gitu. Wow. Jadi dia ada dua sisi ya kamar mandinya. Ini sisi yang lain, sisi sebelahnya maksudnya. Ini untuk showernya. Wow, check it out. Shower roomnya ala-ala. Sini bapaknya nih. Nanti subscribe channel saya ya Pak. Apa ya? Channelnya? Daniel Sakti Sianturi. Oh siap, oh Sianturi ya. Luar biasa Sianturi Pak, siap siap. Nama warungnya apa Pak? Nama warungnya Warung Uncle Hero Gili Air. Wah, warung Uncle Hero. Wah, ini hero-nya kayaknya bapaknya itu. Ya, ini dia di balik layar. Wah, mau buat apa nih Bu? Mie goreng? Wah, mantap nih. Oke. Well, ini dia penampakan pantai di Gili Air. Sepi banget. Oh, sunyi-senyap. Lihat deh. Hanya ada aku dan sepedaku. Nah, kali ini waktunya kita jalan-jalan menyusuri Gili Air. Tadi nyewa sepeda Rp50.000 selama satu hari. Dan ini suasananya benar-benar sepi. Jadi keingat 3 tahun yang lalu ini cukup ramai daerah sini. Lihat deh, semuanya kosong. Ya, semoga pandemi cepat berlalu dan para wisata semakin menggeliat kembali, khususnya di Gili Air ini dan Lombok secara keseluruhannya. Tapi ini seru juga di lain pihak, kita bisa lebih santai menikmati Gili Air. Kita telusur ya, pelan-pelan. Ini dia
sisi lain dari Gili Air, guys. Hola. We are going over there. Everything about pink. Pink coco, guys. Gili Air. Wala. Everything about pink here. Semuanya sebab pink, guys. Lihat deh, ini. Lihat ini dia. Itu kayak yang di Swedia ya. Kalau nggak salah, ini dia pink coco. Dan ini dia. Oops. Dari sepedanya pink ya, ini juga pink, bunga-bunga gitu pink. Bajunya juga mas pink ya. Dia keren deh. Look, look at this. Wow, serba pink semua. Oh my god. Ini keren banget. Baru ini mas ya? Enggak ya? Ini kayak Lara Maroko ya. Look at this, lihat tangga-tangganya, guys. Habisnya buat video di Gili ini, karena setiap spot punya keindahannya sendiri. Tentunya ada pantai, ada pasir putih, dan juga ada spot-spot menarik kayak misalnya hotel ataupun cafe and restaurant. Juga ada patung-patung, ayunan-ayunan, laut biru, semuanya ada di sini. So this is less crowded than Gili Trawangan, but semuanya Gili sebenarnya seru. Tapi kali ini saya berada di Gili Air, guys, for one day trip only. So check it out. Balik layar, ini dia. Namanya siapa, Mas? Basri. Ya, Mas Basri, thank you ya. Dari Pink Coco. Lampunya langsung disebut namanya Basri, langsung nyala dia. Wih. Ini lagi hujan jam 8 malam. Lihat deh suasananya, look.
So this is the view, guys. Hey. Ini adalah suasana di air di pagi hari. Suasananya, ruang tunggunya. Ya, kalian bisa beli langsung di sini saja. Ini sebenarnya penyeberang ada fast food juga, tentu harganya beda-beda ya. Dari sini bisa ke Gili Trawangan dan juga bisa ke Bangsal juga. Dan kali ini saya milih yang public boat biasa jam 40.000 ke Gili Trawangan. Ini suasananya. So ya, yeah, see you at Gili Trawangan. Safari bermalam di Gili Air dan hari ini akan lanjut ke Gili Trawangan dengan menaiki public boat 30 menit, harganya Rp40.000. Karena masih menunggu beberapa orang supaya full, jadi biasanya berangkat jam 3 dan sekarang baru jam 2 lewat 10. Mau cari minum dulu, ini suasananya panas banget di Gili Air. Tapi seru dan fun. Semoga Gili Air semakin berkembang lagi dan now let's go to Gili Trawangan. Waktu tempuh ini katanya 30 menit. Ini Gili Trawangan ya, Mas? Iya.